di blok. Tidak ada datanya tuh. Coba ini. Nah, ini aku nah. Coba yang lain, yang lain. Ini punya aku nah. Ini punya aku nah. Semua. Sapan-sapan. Pengawas ini. Kalau di blok. Kalau di blok itu artinya apa yang boleh masuk? Di blok masuk. Ini Pak ya. Kalau di blok mohon maaf, kita kecuali ada izin masuknya, silakan. Kalau untuk di wika silakan. Kalau untuk masuk ke tambang mohon maaf. Tidak bisa ya. Tidak bisa, kita mohon maaf. Apakah pelaku tambang se-Kabupaten Berau ini pernah melaporkan tentang tenaga kerja luar daerah? Selama ini sesuai dengan pertanyaan Bapak Ketua Dewan, untuk perusahaan tambang tidak pernah melaporkan adanya rekrut karyawan dari luar. Setiap ada penerimaan lowongan kerja, selalu kita utamakan dalam persyaratan penerimaan karyawan, Pak, di situ dilakukan misalnya KTP. Terus kita tambahin, Pak, tolong diutamakan KTP Berau, kaitannya sama Perda 58 tahun 2018 tentang perlindungan tenaga kerja lokal. Ya. Karena yang diterima juga pada umumnya, kayaknya tenaga kerja Berau banyak yang memiliki yang posisi-posisi yang dimaukan. Ya, keahliannya. Nah, keahliannya. Kita rekrut, tolong hasilnya laporkan ke kita. Karena dari laporan itu kita akan melihat terpenuhi atau tidak tenaga kerja yang direkrut. Kalau tidak terpenuhi, kita akan tanya kenapa, apakah di tempat kita di Berau ini tidak ada tenaga kerja yang memiliki keterampilan seperti yang diminta. Kalau tidak ada, baru kita pakai prosedur yang namanya AKL atau akad, SPP AKL atau SPP akad. Jadi hanya sampai ke provinsi persetujuannya. Kalau tempat kerja antar daerah, itu kabupaten kota antar provinsi. Kita hanya merekomendasikan, nanti di provinsi pun rekomendasi SPP akadnya yang persetujuannya Dirjen di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, selama ini dari pihak tambang belum pernah ada mengajukan itu sama kita. Sejauh ini saya sebelum di bidang AI memang sempat di bidang rental kerja. Sejauh ini memang tidak ada laporan secara tertulis, apalagi pekerja itu yang berasal dari luar daerah. Jadi memang bahwa selama ini perusahaan yang mempekerjakan tenaga yang berasal dari luar daerah tidak pernah melaporkan. Artinya tidak kepada berpatokan kepada perusahaan A atau perusahaan B. Selama ini tidak ada laporan dari tambang. Itu yang kita minta. Kami mau sidak juga ke perusahaan-perusahaan yang lain, Pak, supaya kita ini, Pak, bekerja sama, koordinasi, konsultasi, agar jangan sampai masyarakat Berau ini selalu aja menjadi permainan hukum.
Nah, maksud tujuan kami beserta anggota-anggota ini, mari kita jalankan regulasi dan undang-undang ketenagakerjaan itu secara baik dan benar. Ketuk hati nurani kita, Pak. Kita bekerja sambil mencari nafkah, tapi sambil beramal. Iya. Saya tidak ada unsur politik apa-apa, Pak. Semata-mata saya hanya mendengar aspirasi masyarakat dan menjalankan sesuai dengan perintah dan regulasi. Kasihkan, Pak, sedikit-sedikit kurang loh, Pak. Sedikit-sedikit kurang loh. Makanya kami cari celah, ini ada masalah apa sehingga ada terbit surat edaran kemarin tanggal 3 Desember itu. Ternyata belum ada satu orang pun pelaku tambang untuk melaporkan itu. Induknya, Pak, induknya tenaga kerja. Tapi ketika dari Bapak tadi mendapatkan informasi bahwa tidak ada laporan-laporan yang ada di tambang tentang laporan keluar. Kedepannya Bapak yang mungkin hari ini jangan sampai terjadi lagi dan akan terulang kembali. Ini kan kasus sudah berapa tahun ini, Pak, menjalankan sampai saat ini belum ada laporan. Setelah kami perhatikan dan kami evaluasi, setelah saya berkoordinasi dengan Pak Sabar ini kan, seakan-akan masyarakat lokal itu tidak mempunyai kemampuan apapun, padahal dia harusnya kan yang benar itu, Pak, dia menyampaikan dulu ke suatu daerah di mana dia mau menampang, setelah itu baru dia merekrut yang tenaga kerja luar, dan itu pun seizin dari Disnaker. Nah, sementara tenaga kerja luar itu lebih besar daripada tenaga kerja lokal. Kita lihat itu, Pak, rumah saja 4.041 tenaga kerja lokal yang semua suku itu 1.550, ada 38%. Asli yang lain di sini 495, hanya 12%. Tiba-tiba mau di PHK dari 500 menjadi 389, 57% orang lokal. Ini ada apa, Pak? Dan jika boleh cek nanti di luar, itu lihat apa fasilitas orang luar, itu di jalan paling bagus, paling enak. Nah, kalau dia mau melihat bagaimana produktivitas itu, ya wajar lah, Pak. Orang dari Indonesia melangkah satu dua langkah sudah bekerja. Sementara orang lokal hanya dikasih uang transportasi pakai kepiting, begitu aduan turun. Sementara mereka dimanjakan dengan positifnya yang luar biasa. Coba lah, Pak, sekali-kali, apalagi Bapak-Bapak, bukan? Bawa lompon itu ke lapangan, Pak. Artinya kasarnya, minta maaf, Bapak dapat duit tapi berkorban rakyat. Itu lah, jangan apa-apa untuk mata saja. Untuk apa, Pak, kalau semua orang lokal diberhentikan? Kasihan. Surat itu pernah disampaikan oleh PT Buma kepada kami berkenaan perencanaan akan mem-PHK sejumlah 500 pekerja di kisaran minggu ketiga di bulan Desember. Kami dari Disnaker itu telah mengeluarkan dalam bentuk surat tiga kali, Pak, kepada PT Buma. Yang pertama merumahkan pekerja tentang operator, itu kami surati agar PT Buma menyerahkan tetap mengacu kepada Permen 19 dan Permen 907. Nah, kemudian yang kedua, beberapa surat itu memberitahukan secara tertulis daftar nama karyawan yang dirumahkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Nah, ini pun artinya belum dilaksanakan oleh PT Buma. Surat ketiga tanggal 30 September. Tidak lain bahwa isinya masalah, kami jelaskan surat edaran Menaker nomor 907. PHK merupakan satu pilihan terakhir sebagai upaya untuk melakukan efisiensi di perusahaan. Tentunya hal tersebut dapat dilakukan pihak perusahaan dengan sebelumnya melakukan tahapan-tahapan, yaitu mengurangi upah, mengurangi shift, membatasi, menghapus
kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan, merumahkan pekerja atau buruh secara bergilir berdasarkan surat edaran. Akan tetapi bahwa setelah pertemuan kalau tidak salah di DPR itu tanggal 16 atau tanggal 17, nah, kemudian pada besok harinya PT Bumi langsung melaksanakan keputusan hubungan kerjaan yang melalui apa email apa dan sebagainya, dan menyampaikan juga pada saat itu pemberitahuan ada sebagian sudah menerima. Nah, di bidang hakim, artinya tata cara penyelesaian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, kalau pengaduan itu tidak ada dari salah satu pihak, yaitu apakah pekerja atau serikat pekerja atau pengusaha, tentunya kami juga belum bisa melakukan sidang mediasi, dalam hal ini mediator untuk menangani. Nah, mediator di sini, mediasi diadakan di sini tentunya juga harus memenuhi syarat-syarat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Yaitu apabila memang PHK tetap dilakukan oleh PT Bumi, bagi para pihak yang menolak, maka bisa menaikkan kasus ini ke perselisihan melalui bidang HI. Nah, kalau kau masyarakat dibenturkan, silakan kamu keberatan. Pakai jalur Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, tidak mampu masyarakat. Tidak ada masyarakat cuma kamu peradilan guru segala macam. Tidak ada itu, makanya kita di sini bukan untuk artinya saling menyalahkan. Saya juga berharap kalau saya menyalahkan, kalau kita sudah tahu banyak yang pelaku tambang tidak melaporkan kerjaan dia. Kenapa kita bisa? Sekarang mungkin nanti bagaimana di Snaker yang di PHK di Bumi ini mau dikemanakan. Jika perlu yang di PHK, kiringlah ke perusahaan yang akan mau buka. Kalau kita mau bicara aturan, ini kamu orang kan pasti menguasai aturan. Ini lemahnya, ini lebihnya. Yang kita inginkan itu hati nurani kita adalah bagaimana kita ini mengawal untuk kepentingan masyarakat Berau. Kalau dia berbicara tambang turun, Pak minta maaf. Nah, ada tambang tuh. Brokoli itu sudah ada kontrak kerja, Pak. Mau turun ke tambang, mau naik ke tambang, tidak pengaruh. Dia sudah ambil di atas tengah-tengahnya. Udah, jangan kita berbicara. Karena enggak, sekarang kalau orang-orang juga marah, kalau kamu perlu, kita usah tambang. Ini daerah kami. Kalau bilang, oh, enggak bisa, Pak. Kami dapat izin. Ya, izin itu kan berdasarkan amdal dengan kerja harus melibatkan. Kita baru-baru dihebohkan masalah rumah memphk tenaga kerja besar-besaran dengan alasan efisiensi. Sebenarnya kalau kami lihat pemerintah sudah ikut campur tangan, pemerintah BPR sudah ikut campur tangan untuk sesuai amanah undang-undang bahwa PHK itu kalau bisa jangan dulu dilakukan. Tapi hasil hearing kita yang pertama kemarin di DPR sudah disepakati bahwa jangan dulu lakukan PHK. Tapi yang kita kecewa, Bumi tetap melakukan. Prof. Bumi juga melaporkan, oh katanya sudah setuju kok, sisa sedikit yang sudah setuju. Saya khawatir kesetujuan itu karena pressure, kesetujuan itu karena ketidakjelasan, kesetujuan itu karena terpaksa. Karena orang diblokir duluan, tidak boleh masuk, gaji tidak dibayar. Nah, inilah yang menurut kami memang pelanggaran aturan ini memang tidak ada di pengawasan, tidak ada sanksinya di pengawasan. Nah, mungkin ini teman-teman, karena tidak ada sanksi di pengawasan, maka ini lebih kepada ranah teman-teman di mediator untuk menyikapi masalah ini. Itu yang pertama, masalah rumah. Yang kedua juga ini masalah ini kami perlu juga sampaikan, kebetulan anggota Dewan yang terkenal hati di sini mungkin bisa menjadi aspirasi yang berkembang di lapangan selama ini. Bumi memphk dengan alasan efisiensi. Tapi ada informasi dari dalam, itu justru mendatangkan dari luar. Nah, ini yang tidak masuk konsep efisiensi ini. Yang kedua, ya, kalaupun dia mendatangkan, ternyata setelah kita koordinasi dengan ini, dengan penta kerja, ternyata juga kalau mendatangkan tenaga kerja dari luar itu harus ada prosedurnya, harus ada izin baru boleh dilakukan. Ternyata itu tidak juga ada izinnya. Karena di aturan itu kami tidak masuk aturan, tapi kami mengawasi aturan itu. Di aturan itu dikatakan apabila di satu daerah perusahaan ingin menambah tenaga kerja, maka dia harus mengumumkan dulu di daerah itu. Ya. Artinya memberi kesempatan ya. Kesempatan. Jadi kena dengan perda kita. Umumkan dulu di daerah itu. Kalau sudah
diumumkan tidak terpenuhi baru mengajukan untuk baru mengajukan izin untuk menerima rekrut dari luar. Itu baru start untuk memulai mengambil izinnya, belum nanti setelah izin keluar baru dia boleh merekrut dari luar. Jadi saya lihat juga kalau tadi ada laporan, kami juga tidak tahu, kami mengawasi. Begitu ada laporan mungkin kami akan ke lapangan juga nanti. Kalau tadi dikatakan perusahaan tambang selama ini merekrut tenaga kerja dari luar tanpa prosedur, tanpa izin, berarti itu yang betul karena beliau tidak pernah mendapat laporan. Ya, apa yang disampaikan Pak, itu sudah disampaikan saudara saya, Komisi Ketua Komisi 1. Itu ada yang dipaksa Pak dan didatangi ke rumah-rumah untuk tanda tangan. Ini sangat mengerikan sekali. Karena kita tidak secara berani mengeluarkan dan mengawal itu membackup sampai tuntas, kita akan jadi permainan selama lamanya. Untuk apa kita jadi permainan Pak? Kasihan. Mereka sudah tahu harta kekayaan kita di sini, orang lokal dulu anggap enteng dan tidak dianggap manusia juga. Dan jujur aja, para pimpinan bunga itu sudah berapa kali dari saya dan mereka itu sudah pernah ketakutan. Makanya kami tidak diam-diam, tetap nanti saya akan kawalnya sampai ke Kementerian supaya ada pembelajaran. Tanpa ini Pak, maka kita selalu kalah. Selalu kalah dan pastinya mau berangkat Pak. Kita berbicara dari hati Pak. Nah kalau sudah kita jalan seperti ini, kami berhak untuk memberi tahu makanya dia bayar undang-undang tenaga kerja. Masalah tenaga kerja ini masalah yang tidak terlalu terlalu dianggap penting. Padahal justru kami melihat masalah tenaga kerja ini memang tidak intansi tenaga kerja itu tidak mendatangkan duit, tapi dengan sistem ketenagakerjaan yang bagus maka investasi akan banyak. Dengan sistem ketenagakerjaan yang tidak bagus sering terjadi demo maka investasi akan takut. Memang secara langsung intansi dinas tenaga kerja itu tidak mendapatkan duit, tapi secara tidak langsung sebenarnya berperan kuat. Nah ini mungkin yang perlu dipahami bahwa perhatian pemerintah harus lebih ekstra kepada dinas tenaga kerja apakah berdasarkan pembiayaan dan sebagainya.